yang macam tu saya nak berniaga ni, mungkin saya pasal desakan hidup lah. Saya nak berubah hidup saya. Saya tak nak macam ni dah. Jaga tanah kat kampung tu dengan bank Islam, dapat RM20,000. Daripada situlah saya bayar kedai, saya buat modal sikit untuk repair-repair kedai. Di situlah kedai, situlah tempat duduk saya. Semua itu. Kedai yang ada 4 biji meja saja. Kuala Lumpur, lokasi buat perantau dari seluruh pelosok negeri mencari rezeki. Atas desakan hidup, apa sahaja sanggup dilakukan. Di sebalik kesibukan kota, berdiri megah sebuah restoran dari anak perantau yang mempertaruhkan nasib 21 tahun yang lalu. Dekat Kuala Lumpur ni kan banyak perantau. Jadi ramai yang rindu masakan kampung, masakan mak. Jadi kat restoran Anis Puteri ni memang sediakan makanan yang lebih kepada tradisional, masakan kampung, macam gulai kawah, ayam percik. Kan kalau macam tu kan macam susah nak dapat, kena pergi Kelantan baru dapat rasa yang sedap. So siapa yang rindu macam masakan kampung semua memang boleh datang kat sini. Menu sini tu menu bukan Petang Timur sajalah. Menu yang paling top sini dekat Anis Puteri ni gulai kawah. Gula kawah ni orang Kelantan tahu gula kawah ni gula untuk tempat bekwah. Bekwah tu kenduri lah. Kelantan panggil bekwah. Selain pada tu yang percik-percik, yang bakar-bakar. Yang bakar-bakar ikan percik, ayam percik, ikan geli percik. Kita buat bakar lah, bakar sambal, bakar perempah. Lepas tu yang sini yang satu kelainan juga ada apa? Kawah pating. Makanannya memang kalau kita datang tengok tu memang tempting sangat, sedap menyelerakan. Tapi yang paling saya suka manisan dia dan juga gulai kawah dia. Dan banyak lagi lah, kadang tak tahu mana satu nak pilih. Dan Kak Ita ni pandai, ubi kayu tu dia boleh parut. Kita yang saya ingatkan cheese, dia parut ubi kayu tu and then dia letak dengan apa tu kelapa. Memang unik lah, Kak Ita pandai apa tu dia mempelbagaikan. Saya start datang KL ni Disember 1990, datang ke Kuala Lumpur setelah mendirikan rumah tangga 2 minggu, terus datang Kuala Lumpur untuk mencari sesuatu nasi lah masa tu. Bekal yang kita bawa hanya RM20 saja. RM20 bekal, dia bawa RM20 dengan beg pakaian yang sekecil ni suami isteri. Masa tu masa saya berpindah ke Puasi tu, kandungan saya dah rasa dalam 3-4 bulan dah. Satu hari dah dapat gaji, saya dah plan untuk beli barang-barang keperluan untuk bersalin lah. Rumah saya orang curi masuk. Saya memang tak ada duit langsung. Simpanan tak ada, semua dia habis. Yang suami saya pun habis, yang saya pun habis curi. Tinggal sini silih masa tu. Tapi adalah sempat hutang dengan satu yang orang Kepuasi RM50 bagi kat saya. Balik kerja saya makan nasi lemak. Nasi lemak masa tu harga 40 sen. Nasi lemak pedas sangat-sangat 40 sen. Hari-hari saya makan nasi lemak tu. Lepas tu satu hari tu saya teringin sangat nak makan. Saya teringin sangat-sangat nak makan nasi. Allah uji saya lagi, masa saya nak masak nasi, gas tak ada.
Budu tu adalah, budu, telur tu, beras pun ada. Tapi saya fikir macam mana nak masak nasi, tak ada. Masa tu suami saya bakar sampah. Saya tengok dia bakar sampah, saya datang idea. Datang idea nak buat tuku, buat tuku nak masak. Masa tu waktu dekat maghrib. Waktu dekat maghrib, saya hintar kiri kanan saya, tak ada siapa ni. Saya basuh beras. Saya basuh beras, saya bagi suami saya masak nasi. Saya dah hati dah happy dah. Kejap lagi dia boleh makan. Kejap lagi boleh makan. Lepas tu saya pun ambil telur, pecah telur 2 biji. Saya potong bawang semua-semua. Lepas tu saya siap kuali, bumbu minyak siap-siap pergi bagi-bagi dia masak. Saya dah siap semua hidangan nak makan tu. Ya Allah, saya rasa tak boleh nak cakap. Satu, nak cakap sedap sangat-sangat. Bila saya suap nasi, ya Allah tak aku. Sedap sangat. Ada berapa hari kita tak kata kempun nak makan macam ni. Sampai hari ini, nasi menu yang paling saya sedap sekali, nasi panas-panas, telur dadar dengan budu. Lepas minum air teh, selang-selang kita minum teh panas. Tu yang paling sedap saya makan. Saya ingat itulah. Saya menu apa pun tak boleh lawan masa kita lapar. Kita terlapar-lapar masa tu. Mungkin masa mengandunglah. Dia biasa, dia pernah lalui, tak makan beberapa hari, makan nasi. Nak beli gas pun tak ada duit. Jadi macam mana? Tapi kalau orang setengah orang, dia curi je lah. Jadi dia tidak begitu. Apa-apa yang kita lalui sebagai ujian, menjadi pendidikan kepada hati dan jiwa kita. Yang macam tu saya nak meniaga ni, mungkin saya pasal desakan hidup lah. Saya nak berubah hidup saya. Saya tak nak macam ni dah. Masa saya buat yang anak saya yang sulung tu tengah buat, saya pun fikir tengah buat tu hayal sikit otak saya fikir macam mana nak teruskan hidup saya. Suami saya balik, saya cakap saya nak buat, saya nak berniaga nasi lemak. Tapi modal tak ada. Modal memang tak ada. Dia kerja seorang kan. Bayar rumah saya buat 200.5 pun tak mampu. Saya pergi kedai mamak sebab saya kerja KL Glass dulu. Warung kedai mamak tu tepi kilang saya. Saya selalu makan nasi lemak kat dia tu. Mamak tu nama Kasim. Mak, saya nak letak nasi lemak kat sini, mak. Saya kata, mak tolonglah, mak. Tolong, mak. 10 buku pun jadi, mak. Mak cakap saya, jangan lebih 10 buku tahu. Jangan lebih. Tak apa, mak. Terima kasih, mak. Esok saya buat nasi lemak. Saya balik rumah, saya cuba buat nasi lemak dulu malam tu. Saya buat nasi lemak. Buat nasi lemak. Lepas tu esok saya buku-buku, memang saya pergi hantar. Daripada situ, saya nasi lemak. Okeylah, alhamdulillah. Nasi lemak saya lakulah. Saya mengandung anak nombor 2. Memang hidup teruskan macam itulah. Teruskan buku nasi lemak. Pagi-pagi buku nasi lemak. Hantar petang 2 sif. Nasi lemak saya tu terkenal dengan nama nasi lemak awet. Saya dengar kedai ada kedai nak jual. Ada nak jual kedai RM16,000. Macam mana saya teringin sangat nak beli kedai ni. Lepas tu hari-hari daripada Kampung Pasir ke Pantai Dalam, saya akan datang ke kedai ni, saya tengok je kedai. Tengok kedai, kenapa lah rasa nak duduk sini. Satu hari saya cakap kakak saya, saya nak beli kedai. Dia tahu saya susah kan, nak ambil rezeki dekat mana, dia kata. Saya marahlah, saya telefon dia. Saya bukan cakap depan, saya telefon dia. Bah, aku nak beli kedai, bah. Ada orang nak jual kedai sikit-sikit gini. Saya cakap dengan dia, mau nak ambil rezeki, mau nak ambil harta, memang dia, dia kata. Saya pun rasa terdiam sekejap. Saya bercakap dengan dia, tak apalah, rezeki nak tukar langit. Dia teguh, Pak Adik kan kecewa. Pada awalnya memang saya tak bersetujulah sebab saya takut dia tidak ada kekuatan, tak ada sokongan. Tapi dia perlu sokongan. Tapi saya kata, cuba jugalah. Kita kata nak perlukan modal tanpa perlu hutang mana-mana daripada kawan-kawan ke apa, senang kita pajakkan tanah kampung tu untuk buat modal. Jaga tanah kat kampung tu dengan bank Islam dapat RM20,000. Daripada situlah saya bayar kedai, saya buat modal sikit untuk repair-repair kedai. Di situlah kedai, situlah tempat duduk saya, semua itu. Kedai yang ada 4 biji meja saja. Kalau ukuran kedai tu memang muat 4 biji meja saja masa tu.
tahun 1998, masa saya ingat tahun Commonwealth, tahun itulah ekonomi merosot. Suami saya pergi solat jemaah dekat Masjid Khadijah tu, buat balik borang satu kat saya. Cuba isi-isi borang tu, borang bantuan perniagaan. Saya hantar kat masjid tu juga. Hantar kat masjid tu, datanglah orang Baitul Mal melawat kat kedai. Masa tu teruklah kedai saya, memang teruk sangat. Tak boleh niaga. Beli pun tak boleh niaga lagi. Seperti yang saya ketahui, zakat ada membantu dia sekali je RM2,000. Dan dia boleh mengembangkan bisnes dengan duit yang ada tu. Bila zakat nak bantu lagi, dia tak nak terima. Sebab dengan RM2,000, modal RM2,000 lah dia boleh kembangkan bisnes dia sampai ada cawangan-cawangan yang lain, restoran yang lain. Dengan modal yang Baitul Mal bagi itu, dengan repair sikit-sikit, saya dah rasa nak kena berniaga. Saya kena berniaga, saya kena ubah benda ni dah. Saya buka meja, saya alas, saya letak, saya buat nak buat nasi lemak. Nasi belauk, nasi dagang saya start. Nasi kerabu satu lagi. Pertama saya nak berniaga tu, saya ada belen lebih kurang RM8. Silin, capu, duduk sikit-sikit semua RM8. Macam mana saya kata saya nak rolling esok, dah bagi belen orang beli. Tapi alhamdulillah, Allah bagi saya hari itu seronok. Alhamdulillah rasa dia bagi RM350. Saya rasa amat besar gitu. Itulah bagi semangat saya nak terus. Mula-mula nasi belauk dengan orang tak makan kat sini lagi. Saya tak ada meja lagi, saya tak buka meja, saya cuma bungkus. Kan kita anak lagi, dengan kedai yang tak siap lagi. Lepas tu lama-lama permintaan, kak bukalah kak meja, nak minum sini, makan sini. Saya tak ada pekerja, tak ada orang nak buat air, saya kata. Lepas tu, bila kita buat kerja sekejap, anak menangis. Lari kat rumah, anak menangis. Lama-lama saya buat meja 4 biji. Meja 4 biji tu penuh. Penuh. Lepas puasa seronok. Adalah orang nak kerja masuk pinggan. Dah rasa okey sikit. Sini tak ada kawasan, tak ada kilang, tak ada ofis sini kan. Kat sini pun jalan PJ tu jalan mati. Tapi orang yang datang kat sini orang jauh-jauh. Daripada mulut ke mulut. Orang bukan dulu tak ada online semua tak ada. Daripada mulut ke mulut yang orang datang. Alhamdulillah pasal satu lagi kawasan sini, orang Pantai Timur kan, mari sini. Mana datang nak cari nasi belauk, nasi dagang. Daripada permintaan pelanggan itulah yang kita boleh buat tu. Kak buat nasi belauk, buat nasi dagang. Lepas tu minta nasi ni. Daripada situlah kita. Mak pun ada tunggu pada sini lah. Mak ada tunggu pada ajar tu, ajar ni. Saya buat mak yang tak tahu tu, mak tolong lah. Menu-menu orang kampung cuba kita ketengahkan benda ni. Apa yang kita makan masa kita kecil-kecil dulu, macam siput, macam ikan keli yang sawah-sawah tu. Kita cuba bawa benda tu yang lama-lama kita bawa ke sini. Terutama apa ni, macam kita nak suruh. Yang sini kan perantau banyak. Perantau tak balik kampung boleh makan, boleh menikmati benda-benda yang ada kat sini. Nama ni seperti tu masa yang saya start niaga tu. Bila saya buat idea tu, dia nama Anis kan. Saya kata niaga ni daripada Anis. Anis tu saya letak nama Anis tu. Lepas tu pekerja saya semua perempuan masa tu. Terletak kat saya Anis Puteri, semua perempuan kata. Tu. Kisah nama Anis Puteri gitulah, dia anak sulung. Anak sulung tu biasa dia jaga adik-adik dia, tak apa letak nama dia. Menjadi ibu tunggal sejak 7 tahun lalu tidak mematahkan semangatnya biarpun pelbagai dugaan dan halangan yang perlu ditempuhi. Namun, itu semua menjadi pendorong untuk dia terus melangkah. Yang kita tengok ni berlaku pada Kak Ita yang susah, yang datang berhijrah. Itu hijrah tu satu faktor tu. Dia kena melalui ujian. Dia lagi tinggi ujian, lagi tinggi insya-Allah kejayaan. Kerja kat tani memang orang tengok senanglah. Tapi di sebalik tabir tu, mak kata orang lelaki pun tak kerja macam mu. Cakap kata. Daripada pagi pukul 2:30 kata pergi pasar borong. Balik pasar borong tu, kata akan masak, potong ikan dulu.
daripada pagi masak sampai pukul kadang-kadang kalau hari biasa sampai pukul 12.01. Tidur malam pun memang gitu dah rutin hari yang kata tidur sekejap bangun pukul, paling lewat kata bangun pukul 4 pagi. Memang hidup niaga ni kadang-kadang nak berkawan pun tak sempat. Hari Jumaat kita cuti, hari Jumaat pun cari barang pula. Kalau orang tengok tu senanglah. Tengok senang, sekarang kedai dah besar, pekerja dah ada, tapi orang tak tahu sebalik tu. Kita berniaga ni tak nak tunjuk masalah kita sebenarnya. Kadang-kadang menangis, apa masalah kita menangis. Sapu hai mata depan, kita kena berlakon dah. Kena berlakon menghadap orang senyum dah. Apa cerita masalah belakang tu, yang belakang tu kita tak tunjuk kat depan. Kita kena senyum, apa-apa kena senyum. Memang dia seorang yang kuat berusaha. Kadang-kadang kerja lelaki pun dia yang ambil alih semua. Tak semua orang boleh bawa lori pergi pasar. Masak pun dia nak jaga kualiti dia. Dia masak sendiri semua. Kalau kedai pun memang dia akan tengok kedai. Dia akan pastikan macam semua okey baru dia akan rehat. Kalau selagi tak okey, selagi itulah. Dia kadang-kadang dia yang angkat pinggan semua, bersihkan meja, semua dia buat juga. Cabaran yang saya tak boleh lupa sampai sekarang tu, saya kena handle cashier tu dengan masuk kat dapur lagi jadi cashier lagi. Hari itu saya tiba-tiba waktu lunch tengah hari itu, waktu tengah hari makan sini penuh, ada beberapa orang daripada majlis penguat puasa datang sini lebih kurang 7 orang. Bawa tali untuk sitar kedai saya. Dengan pelanggan yang berbaris nak bayar tu, saya rasa macam, Ya Allah Tuhanku. Apa masalah sebenarnya? Saya, Ya Allah, dia kata saya kena sitar kedai akak sekarang, akak kena tutup kedai sekarang juga sebab akak ada aduan akak membuat ikon bahan kat jalan raya. Saya rasa tak logik benda ni. Memang tak logik sangat. Ada ke saya ni kena buang ikon bahan kat jalan raya sedangkan saya buka kedai kat sini? Efek tu datang kat saya tak? Saya kata. Okey, so, bila beratur panjang-panjang customer, ada customer cemuh apa tengah-tengah hari macam ni orang nak berniaga. Saya pun ambil putusan, panggil semua tarik dia ke sini, masuk ke dalam. Apa cerita sebenarnya? Dia kata aduan daripada satu aduan ni menyatakan akak buang ikon bahan kat jalan raya. Saya kata kalau saya buang ikon bahan jalan raya patut tak? Saya berniaga kat sini. Lalat tu masuk kedai saya balik. Ni fitnah, saya kata. Memang fitnah macam ni. Saya masa tu saya baru jadi ahli PPIM, saya telefon Datuk Nazim. Datuk, saya ada masalah ni. Tak apa. Masalah apa? Nanti saya datang, Datuk kata. Bila PPIM datang, apa cerita sebenarnya? Baru orang ni pun dah berangsur pulang. Macam itulah. Saya memang terasa saya nak dijatuhkan benda ni. Benda fitnah, mata-mata fitnah. Kalau benda saya buat, saya boleh, okey, saya minta maaf. Ni memang fitnah benda ni. Persaingan bagi saya, persaingannya adalah sihat. Persaingannya adalah okey sebenarnya. Contoh saya ambil dah. Kalau kebun buah-buahan tu tak ada buah, ada tak buru-buru nak datang? Kalau macam persaingan ni, customer datang, kat sana ramai orang jual. Ada macam-macam, orang sebelah sini jual. Saya pun seronoklah. Persaingan ni sehat sebenarnya. Persaingan ni macam kita, macam pasar malam lah. Pasar malam, kalau ada 2-3 biji kedai, orang tak pergi, tak naklah pergi. Tak ada orang jual sangat. Tapi kalau orang jual, sana banyak orang jual, jom kita pergi. Ada semangat nak pergi. Semua menu ada kat sini. Mana kalau hari menu kat kedai ni, sini, macam ni, kat sini, macam ni, dia boleh rasa ada semangat nak datang pasal kat sana tu, ada banyak orang berniaga. Masakan singa ni banyak ke orang Kelantan ni suka singa ikan ayur. Ikan ayur ni memang sedap untuk disinggah sebab dia punya isi dia lembut.
Lepas tu barang, macam barang-barang dia pun senang saja. Main campak-campak je barang dia. Barang-barang untuk ke Singgah ni, first lengkuas. Lengkuas memang kena ada lengkuas. Bawang putih kita ketuk, cili api kita ketuk. Bawang besar tu kita potong-potong besar-besar ya. Kita panaskan air, air tu nak menggelegak kita masuk barang-barang dia. Lepas tu kita masuklah gula, garam, asam kepis semua-semua masuk situ. Singgah ni ada rasa masam, masin, manis. Kita ada ada pilihan lah. Kalau kita tak nak letak nisai, kita boleh letak gula, tak apa. Kalau ada nisai, lagi sedap nisai. Sebab nisai tu memang macam pelengkap. Macam pelengkap ikan singgah. Warna dia pun cantik. Bila kita bawa nisai tu, warna dia cantik. Yang tapi jangan lupa, budu kena ada. Budu kena ada dalam singgah, barulah cukup. Macam budu ni kata tak buah dari singgah tak lengkap. Ada setengah-setengah pun kalau makan tu kalau makan masakan singgah nak ada budu juga. Lepas tu yang dah bila ikan dah separuh masak, kita bubuhlah bendi ataupun kacang minyak. Kacang minyak ni memang dengan singgah pun masuk. Sebab kacang minyak ni memang sedap. Kalau kita singgah saja pun tak ada ikan pun sedap. Masak ke singgah. Kalau Kelantan pun singgah ni dia memang singgah kacang minyak je. Gula kawah ni dekat Anis Puteri memang top dengan gula kawah lah. Gula kawah ni kita cuba bawa daripada Kelantan ni, bawa dari Kelantan. Gula kawah ni gula yang kenduri, yang ramai orang suka. Bila kenduri tu memang penuh lah kenduri tu. Gula kawah ni kita campur barang-barang lain lagi. Biasa di Kelantan tu ada umbuk kelapa, ada buah hara. Kalau yang Andi Puteri pun kadang-kadang kalau ada stok kita masuk buah hara dengan umbuk kelapa. Gula kawah di Andi Puteri ini kita ada masuk lembu tempatan campur lembu import lah. Dengan apa dia punya organ dalam sikit campur-campur. Untuk gula kawah ni kita campur lemak-lemak sikit, tulang-tulang sikit dengan organ-organ macam perut semua-semua campur sekali lah bagi menyedapkan gula itu. Gula kawah ni tak sempurna kalau kita masak dalam kuali biasa. Gula kawah nak dimasak dalam kawah. Dan gula kawah dia kena ada budu sikit. Dia kena ada budu sikit gula kawah. Kena ada kerisik sikit. Baru dia rasa melengkap. Baru ada rasa lengkap gula kawah. Dalam gula kawah tu bahan-bahan dia lah. Yang first sekali daging. Daging, lemak, tulang semua-semua tu. Lepas tu kita buat bawang, lengkuas, serai, santan. Yang key dia, key gula kawah ni, dia nak ada kakak kasar dia. Kakak kasar dia, bunga lawer, kulit kayu manis, bunga cengkih, aku panggil satu lagi buah pelaga. Benda
benda-benda tu nak guna tumis. Tumis sekali dengan bawang. Garingkan benda-benda itu semua. Lepas tu barulah kita masuk bahan-bahan lain. Lengkuas, halia, kunyit. Semua kita blend. Macam bawang putih, bawang merah. Semua kita blend tu. Kemudian kita masuk. Lepas tu bila dah siap semua-semua tu, barulah kita masuk rempah. Orang Kelantan kita panggil awak gula. Awak gula macam bahasa saya ni, awak gula tu daripada bacok. Awak gula memang kita import khas lah. Daripada bacok untuk gula kawah kita. Rempah gula kawah tu rempah kari daging lah. Khas rempah kari daging. Lepas tu sebut kunyit sikit, sebut cili sikit. Kita adunkan bancu-bancu-bancu, kita masuk setelah bawang tu garing semua. Dia dah keluar minyak sikit, lepas tu kita masuklah asam keping, gula melaka ataupun nis eh, dalam itu. Nis, garam. Lepas pada semua-semua siap tu, kita ambil daging. Kita ambil daging yang agak-agak keras dulu. Tulang sikit, daging sikit masuk terus itu. Kita renih. Kita renih kejap situ, renih sampai pecah minyak. Masa kita menumis, kita tambahkan tomato tu untuk naikkan lemak dia. Naikkan lemak yang gula kawah. Maksudnya kita tak boleh, kita tak payah pakai santan yang lebih-lebih sangat. Kita masuk situ. Sampai pecah minyak semua-semua, barulah kita masuk santan. Kemudian lepas masuk santan tu kita masuk ubi atau ubi kentang, buah kelapa, buah harum, kita masuklah situ. Gula garam cukup rasa lah. Lama-lama dah empuk daging, kita boleh angkat hidang. Benda-benda kecil dekat Kelantan ni sebenarnya yang paling top bulan puasa. Yang bulan puasa maknanya boleh cepat rasa teringin sangat nak makan. Saya dekat Adis Puteri banyak saya buat percik putih lah. Percik putih ni original Kelantan. Original yang tambah-tambah cili tu untuk pedas lah sebenarnya. Saya pun dalam percik putih pun saya ada masuk cili api. Cili api, cili merah hijau tu bagi menambahkan cantik dia lah sebenarnya. Ikan percik ni yang kita punya ni, Anis Puteri ni, ikan percik yang dibakar dengan arang. Original lah, original macam zaman-zaman dulu. Kita bakar, masak-masak ikan, kita percik dua kali, kita mandikan dua kali ikan percik tu. Lepas tu kita akan terasa nikmat dia dengan arang dia, dengan arang, dengan santan dia masukkan percik tu, lagi-lagi sedap lah. Berbeza dengan kita masak dengan kuali. Barang-barang untuk peci, kita ada lengkuas sikit, santan, bawang putih, bawang merah, halia. Barang-barang tu nak di blender, di blend bawang tu, dimasuk terus dalam santan. Barang-barang yang gula, garam, asam keping tu kita bubuh sekali tu, kita kacau sampai pekat.
nampak macam gelegak tu, kita boleh angkat. Masakan percik ni boleh buat itik percik, ayam percik, ikan keli, ikan kembung, ikan apa-apa ikan lagi yang sesuai untuk percik. Lepas tu daging pun boleh, ikan percik, macam contohlah ikan percik lah. Contoh ikan percik, ikan bakar. Ikan bakar percik ni mula-mula sekali kita kena bubur garam dulu. Garam, kita bagi perak sekejap garam, kita bakar macam biasa. Masak dengan jangan sepenuh masak, separuh masak tu kita dah siram dia. Siram sebelah dulu, kita bakar yang belah siram tu letak atas dulu. Lepas nampak kering sikit, kita balik sekejap yang siram ni, kita siram atas ni pula, sebelah ni pula. Kita ulang dua kali kalau boleh. Barulah dia punya rempah-rempah boleh masuk kat dalam tu. Barulah terasa nikmat makan. Bila kita bakar, kita akan nampak minyak-minyak dengan bau dia sedap. Minyak-minyak akan nampak dengan ikan tu. Ikan tu boleh menambahkan liur lagi lah. Ayam percik sebenarnya, ayam tu nak direbus kejap. Direbus dengan halia, bawang putih, serai. Separuh masak lah, separuh masak, kita rebus kejap. Dia punya minyak-minyak keluar. Kalau tak, kita nak bakar tu, kalau ayam mentah, betul-betul ayam mentah, akan minyak keluar sangat. Kita bakar tu tak ambil masa lama lah. Kalau lagi ayam percik ni, kalau kita siram tu, dia dah ada lemak situ. Anis Puteri ni dah buka cabangan yang pertama dekat Buat Petang Dalam dah. Yang kedua dekat Sungai Pecala. Buka lebih kurang 8 tahun lepas. Dan saya ada satu lagi dekat Bukit Gasih yang dalam proses pembinaan. Yang membuatkan saya nak buka kedai ni pasal ada nampak pelapis-pelapis ni ada minat untuk berniaga, untuk menyambung benda ni. Mencuburi bidang makan ni, saya nampak dia punya masa depan. Lepas tu pula saya ni tak pandai sebenarnya buat kerja lain sekarang ni. Saya pandai buat kerja untuk kedai makan, pegang senduk, pegang pisau tu bolehlah saya. Sungai Pecala tu tak ada perancangan sebenarnya. Satu hari tu Mofas buat Sungai Pecala datang dekat Pantai Dalam. Saya masa tu tengah masak. Saya datang, saya tengok Mofas. Saya pun tak kenal sangat dia lah. Dia pelawa saya pergi sewa tempat dia. Saya kata saya tak boleh. Saya tak cukup orang kerja. Saya tak bersedia. Lepas tu dia ada puji saya. Makanan saya sedap. Kuih-kuih saya sedap. Dia kata buka kat Sungai Pecala, boleh saya bantu awak ke sana. Rasa-rasa macam nak. Hati rasa macam nak. Tapi saya tak dengar family masa tu. Saya tak cakap dengan family saya. Saya buat senyap. Lepas tu dah kira dah 80% lah. 80% nak siap tu,
saya panggil suami saya, jom kita pergi jalan Sungai Pecala. Saya pergilah, saya tunjuk kedai. Kedai ni cantik tak? Dia kata cantik. Saya pun cakap dengan dia, kedai ni seputar dua. Dia terkejutlah masa tu. Mak saya pun sama. Mak saya, jom nak pergi jalan. Jalan mana? Anis Puteri Dua. Anis Puteri Dua mana pula? Jomlah. Saya pergi bawa buat sana. Sebab saya masa nak buat tu saya tak nak bagi orang cakap yang negatif-negatif. Kalau cawangan tu sebenarnya saya tak terfikir pun sebab nak uruskan satu kedai pun dah susah dah. So bila tambah cawangan dia makin banyaklah. Makin banyak kerja, makin banyak modal semua. Tapi bila itulah bila mama cakap nak buka lagi satu, Anis macam terkejut juga masa tu. Tapi macam boleh ke? Tu mama kata insya-Allah, Allah ada, Allah tolong semua. Tak apalah kalau mama rasa okey, Anis support jelah. Yang nak buka Bukit Gasing tu ada satu kawan lah. Satu kawan dia kata dekat Bukit Gasing cuba apply, dia kata. Cuba apply dekat Bukit Gasing tu, saya pun apply lah dengan majlis. Maknanya luluslah. Saya buat kedai kat situ. Mula-mula peringkat pertama tu saya tak buat kedai lagi. Ada satu tapak, buat tapak. Lepas tu satu tafis duduk kat situ, nak sewa kat situ. Saya kata macam ni lah, dia datang minta nak menyewa kat saya. Saya kata macam ni lah, saya pun tak nak buat apa-apa lagi kat situ. Ustaz duduklah situ dulu. Tafis tu dah pindah dekat Kampung Pasir. Lepas tafis pindah Kampung Pasir, tengok tapak tu saya buat. Kedai ni sesuai untuk malam dah. Saya buat ala warung sikit. Nama pun dah ada dah, tapi saya buat tak ada lagi. Warung tu warung Mak Cutik Ah. Warung Mak Cutik Ah tu saya kata untuk anak bongsu saya, Mak Cu. Dia nama Solehah. Mak Cutik Ah. Kan anak-anak buah dia panggil Mak Cutik Ah, Cutik Ah, Cutik Ah. Saya buka sana. Penyagaan bersama untuk maju. Macam saya sekarang tengah melatih anak saya, anak yang pelapis-pelapis saya, anak saya, anak buah saya, anak sepupu saya pegang watak-watak penting dalam restoran ni untuk dia yang bawa sikit lagi. Saya akan membagi pada permulaan dia akan bekerja dengan saya, sikit lagi saya akan tolong dia. Insya-Allah lah saya akan tolong dia bagi satu kedai. Mula-mula saya makan komisen dulu. Lepas tu saya akan lepaslah. Yang saya nampak memanglah saya selalu pantau dia walaupun saya duduk jauh sikit pada dia. Saya datang juga membantu apa yang boleh kat sini. Saya tengok dia seorang yang cekal, seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang bekerja kuat. Tidur pun tak cukup. Bangun di awal pagi pukul 2, pergi pasar borong, balik pasar borong, masak pula lagi. Tengok anak-anak, tengok pekerja, tengok pelanggan-pelanggan lagi. Memang dia seorang yang cekal, seorang yang tegas, seorang yang berdisiplin. Saya berharap sangat apa yang penerima-penerima zakat yang lain sepatutnya mencontohi kat kita. Jangan selalu kita asyik meminta-minta. Bila zakat tu dah bantu kita, dah bagi kita modal apa semua, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab Kak Ita dia buat dengan bersungguh-sungguh lah hasilnya kita nampak sekarang. Dan Kak Ita dah jadi pembayar zakat. Orang yang ada sekarang ni kebanyakan yang saya tengok lah asyik meminta-minta pada zakat. Lepas tu bila zakat tak bagi, sebab had tu dah cukup, dia makin marah. Jadi mereka sepatutnya contohi Kak Ita. Kalau tak ada pengalaman, Kak Ita bersedia untuk berkongsi dengan mereka. Harapan saya semoga dia boleh berjaya lah. Berjaya, disambung pula dengan waris anak-anak dia. Restoran ni akan kekal sampai bila-bila lah. Saya nak dia macam tu sebab kesusahan dia, dia yang rasa. Kesenangan dia, semua satu keluarga boleh senang. Dia boleh sara mak ayah, boleh sara adik-beradik, boleh sara anak-anak saudara belajar. Memang dia seorang yang orang kata yang ambil berat. Ambil tanggungjawab semua untuk menyara kehidupan keluarga kita semua. Senang dia, bukan setakat senang dia seorang. Satu keluarga boleh senang. Sebab dia dengan usaha dia, berkat dia buat kerja, niat dia yang baik, dia tegas, dia jujur, dia taat.
dengan mak ayah, dengan Allah, dia jaga semua tu. InsyaAllah, Allah akan lindungi kita dan murahkan rezeki untuk dia, untuk kita satu keluarga. Apa benda ujian Allah bagi kita, jangan melatah. Terima. Terima Allah bagi kita. Sebenarnya Allah nak tengok kita terima yang benda-benda ni, kita terima dulu. Bila kita terima daripada Allah, Allah akan bagi jalan. Sebenarnya bagi ke atas lah. Bagi ke atas, ujian ni satu vaksin, satu antibiotik sebenarnya. Allah cuba nak masuk benda ni untuk kita sebenarnya. Bila antibiotik mula-mula sekali, dia perang kat kita dah. Dia perang dulu. Dia perang lama-lama, memang pertahankan diri kita. Mula-mula nak melata, nak stres. Tapi kalau kita mula-mula Allah bagi, kita terima. Kita terima Allah bagi, mungkin ada satu hikmat sekali ini. Pasal bila kita menghadap masalah, ada penyelesaian. Bila ada penyelesaian, ada satu kepuasan buat diri kita.